Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke perlawanan akhir Blackjack DC Semi Pro. Pertemuan di antara Ahmad Maziri dan tak kenal siapa nama bertemu dengan Razif Latif dan juga saya tak kenal nama di depan. Jadi perlawanan. Tapi tak apa, kita bukan. Kita Ong nama dia rasanya. Nama dia Ong. Tadi tak mengulas 100 lebih. Tiba masa zaman yang Hazim dengan tu. Mengulas sikit 270 naik. Sampai 300 setengah. Okey, kepada 18 orang yang sedang menyaksikan, 21 orang. Sudilah tekan butang like dan share ya. Like dan share. Supaya jangan lupa like, subscribe, share dan follow. Ya. Yeah. Kami kini sudah mencecah. Alamak, laparnya. Lebih. Terasa. Itulah Coach Halim juga. Coach Halim, Abang Halim tengah menyaksikan. Okey, pertemuan ini bakal sengit. Menyaksikan Ahmad Maziri, pemain leaning. Berpasangan dengan Ken Lo. Oh, dah tahu nama dah. Bertemu dengan Razif Latif dan Ong ya, dari dekat sana. Okey, di sebelah saya adalah pengulas jemputan dari Blackjack, iaitu Ida. Okey Ida, saya serahkan mic kepada Ida. Okey, mic off. Kosong sama. Perlawanan akhir, semi pro Blackjack BC Open. Itu dia Hafifi Hashim dia tengok. Semi pro Blackjack BC. Kosong sama mula. Shot dari Maziri. 1-0. Duduk. Smash padu dari Ken. Satu. Tak nampaklah angle itu. Agakkan baik, antisipasi yang baik dari Razif Latif. 2-0. Itu dia, satu pulang fancy yang cuba dibuat oleh. Terima kasih, saya memang kelaparan ni, Masya Allah. Ya, Tuan Amri Mono pun sedang tengok. Welcome. Smash padu daripada Ahmad Maziri. Saya boleh katakan di sini Ahmad Maziri adalah salah seorang smasher yang paling kuat pernah Malaysia produce. Mainlah, ulas. Dia kau ulas dia bebel. Baik dari Ahmad Maziri. Kedudukan sekarang ialah 3-4. Ha? Okey. Jangan lupa bulan 3 kejohanan apa? Kejohanan MZ. Kejohanan Abang Zaini lah senang. MZI tournament bulan 3 ya. Boleh hubungi Abang Zaini. Kejohanan pada bulan 3 nanti di sini juga di Lavana. Seperti yang anda sedia maklum, Abang Zaini merupakan penganjur kejohanan terbaik dalam sejarah bakat baru. Kerana beliau juga ialah tukang tapis ya. So kalau anda dah pernah menang. Ha? Siapa ni? Oh, saya admin. Abang admin ya. Yes. Saya tak pernah reveal nama sebenar saya. Oh, padahal nama penuh. Ya, petik nama hamba. Alah. Itu dia. Okay, di sebelah kanan gelanggang pula adalah final kejohanan acara novice.
antara COVID gak bagi saya gak, tak berhenti kat saya gak. Saya ambil last lah, last eh, last. Padu smash daripada Razif. Satu lagi. Dikatakan beliau bakal ke Kanada selepas ini. Semoga segalanya berjalan lancar di sana. Pada bulan Mac nanti kemungkinannya. Kedudukan sekarang Razif sedang mendahului dengan 10-5. Baik dari Ahmad Mazri mengambil bola seawal mungkin. Bagi yang sedang menonton Asia Badminton Championship, boleh update tak siapa tengah ni? Sebab tadi rubber game Ciam Junwei rubber game dengan Juana Tepisti. Malaysia sekarang ketinggalan 2-0. Kembali kita ke gelanggang. Tidak masuk dari Razif. Ya, hijam bakar. Hai Kak Eja, Kak Eja tak ada B, Kak Eja. Sebelah kahwin ni okay, Kak Eja. Adik. Adik Ida. Fault. Nampaknya fault. Itu dia. Ini dia Ron. Membuat servis fault yang pertama dalam kejohanan ini. Sebab tadi tetap pernah dengar. Steady Ron ya. Ini dia. Tengok jam dia pula. Nak balik dah. 10-9, Jonathan Christie lead. Okay, thank you, thank you. Rubber game. Kalau menang ada chance sebab sempat di TOE kan. TOE kan tengah form kan. Eh, maaflah kalau ni mengulas. Hari ni ada... Sebab Abel Lane pun tengah mengulas, saya pun nak mengulas juga. Sengit sikit tapi tak boleh. Sebab bukan lurus. Ni kalau kalau tarik sikit lagi ni, sedap. Abel Lane boleh. 11-7 kedudukan sekarang. Padu smash daripada Ken. Servis yang tak cukup kepala. Sebelas tujuh Razif kepada Ken. Padu smash daripada Ahmad Mazidi. Terganggu nampaknya pasangan Razif kerana lampu itu. 8-11. Kau dah tu Aib. Lembek apa tu Luffy. Tengok Luffy. Pick lagi Luffy. Satu agakan yang baik dari Razif. 13-9. Agakan eh. Kita pakai itu dia. Lagi harus sabar. Itu dia Mugilan Subramaniam. Apa khabar Mugilan? Cikgu Yusri. Cikgu Yusri, apa khabar? Tidak kena dari Ken. 15-9 kedudukan sekarang. Oh, kasutnya sebelah lain, sebelah lain. Nampaknya banyak servis batal kali ini. Ha, Luffy tu bukan orang. Ipi cakap. Luffy tu bukan orang. Pik pelik dia. Itu dia, Razif. Signature smash dia. Tension beliau ialah 32. Ya. 32.
tapi shuttle agak perlahan. Itu dia disudahi dengan smash padu dari Maziri. Ahmad Maziri sekarang dikaja oleh Leaning bersama-sama dengan Razif Jiva. Kedua-duanya mendapat sponsor dari dikaja oleh Leaning, ya, Leaning. Dean Syafiq, siapa ni? Servis yang baik dari Ahmad Maziri. Anda boleh lihat di situ. Shuttlecock hanya melepasi ngam-ngam di atas. Putih-putih. Oh, okay, tidak bersedia. 16-14. Baik follow up dari Ahmad Maziri. 13-16 game yang pertama. Bagi yang baru menyaksikan, oh, Syafiq stick by hand coach Barry. Barry, kenapa muka Abi? 17-13. Ketahuan semua shuttlecock di kejuaraan ini ada sedikit perlahan setelah digunakan beberapa mata. Baik dari Maziri. Ya. 14-17 kedudukan sekarang. Baik drive dari Maziri. Ah, itu dia. Tapi dari atas, Kak. Dari atas, eh. Dari atas. Jangan dari bawah, lepas tu jangan cross court. Takut panas. Itu partner tergagang ni. 15-18 keluar sekarang. 3 pukulan tanggung dari Ahmad Maziri. 19-15 game yang pertama. Satu servis yang agak lemah dari Razif Latif. 16-19. Paru gelanggang dari Razif Latif. Perlawanan flat yang disudahi dengan kemenangan. Haji Sa'i kalah 31-29 ekor Luffy. Nampaknya Ken sudah tak bergerak di situ. Game pertama dimenangi oleh Razif Jilatin. Dengan 21-16. Kalau kat Jepun tu dah kena pumping 20 dah tu. Lalu bawah net. Ah, betul dia orang. Ha, dia orang memang tak bagi. Hai, tak payah live dah tu. Suruh dia datang main sini. Tengok muka saya. Tu siapa tu? Ha, jom sini. Tak payah live dah datang sini. Datang sinilah. Dah. Bank rakyat dia ada, FBT dia ada. Mana semua dia ada? Main di tu juga dia ada. Shauki, Luffy lawan Topik dan pasangan beliau. Final. Nasai, hey, sampai rumah dekat ni. Is watching. Bapak is watching sini. Depan-depan kot lagi nak. Itu dia, Datuk Amir Rizwan pun sudah masuk. Kosong sama game yang kedua.
Ini oyen dah. Baik. 1-0. Betul tak Matu? Budak yang sana budak Melaka. AC kan? Tak. Tak. Smash dia antara terkuat pernah saya nampak dalam dunia badminton. Nombor satu ni Faiz. Ha, tapi Faiz lah ni Faiz dia kena buat slow-mo spin net dia. Tapi smash tu pun on the way dah. On the way lah Alhamdulillah. Tunggu lagi setahun dua lagi. Ya, Amri Mono, sorry lah. Kita nak ulas sikit hari ni perlawanan. Mazili perlu mendapatkan peluang smash ya untuk lebih dapat peluang menang. Sekiranya perlawanan ni berterusan tanpa beliau smash, susah untuk beliau menang sama pasangan beliau. Betul tak saudari Ida? Betul, ya. Tepat sekali. Baik dari Razif Latif. Satu trick shot yang baik. Bakal saya buat slow motion malam ini. Itu dia. Oh no. Nombor dua smash tekut Ida Blackjack. Siapa? Habibi. Baik kontrol dari Razif. Satu drive yang tidak masuk. Partner Razif nama tak ingat lah kawan. Nama gapo Partner Razif? Nama gapo ya Partner? Yo go. Tapi sedap nak main bukan nak apa. Amatur dah. Taklah. 4-3. Tak ada soal ni. 4-3 kedudukan sekarang. Nombor 2 smash terkuat Ida Black. Ya, dengar. Ya, dengar. Adalah. IP. Servis yang kurang baik dari Razif. Siapa ni? Siapa ni? Berapa? Balik. 4 sama kedudukan sekarang. Itu dia cubaan net dari Mazili tidak lepas. 5-4 kedudukan sekarang. Satu servis yang baik dari siapa ya? Pi dah sampai Bali ke Pi? Saya perlu longgarkan ini supaya saya boleh buat macam ni. Baru nampak dia smash. Mazili tak main langsung. Allah, hatapan lah kena. Hatapan lah kena jeep je. Ajing balik dah, Jing? Balik dah, mari. Ajing mana, Jing? Ajing tengok sikit, Jing. Kita amoy-amoy balik awal dia. Kena dudukan 5 sama. Okay, minta tolong update. Ciam Junwei lawan Jonathan Christie. Siapa yang sedang menonton, boleh tolong update. 8-5 dudukan. Paning yang lari daripada Ahmad Mazili. 9-5. 4 mata berterusan kepada Razif Latif dan pasangan.
69 kedudukan sekarang. Separuh gelanggang. 10 orang. Hui. Triple stroke, man. Bukan 11-6. Razif Latif mendahului 11-6. Okay, kepada yang suka tengok di IG, boleh tengok di IG juga. Kita sambung live di IG. Tapi tak boleh lah. Tak ada gambar yang cantik lah. Pernah ambil video yang cantik lah. Haa, macam ni lah. Buat angle lens. Oh, nampak semua. Tapi kat Facebook tak boleh pakai lens yang tu. Yang like. Ya? Tak boleh pakai lens yang wide angle. Kat Facebook. Yelah, apa yang dia pakai main lah. Dia pakai main punya apa nama dia, yang utama, yang kamera utama kan, tiga kamera kan. Ni IG tak, ni saya ambil video. Yang ni cantik sikit, yang ni kalau dah ni tak cantik. Oh yelah, Facebook pun sama tak. Tapi ni senang kerja, tak payah buat dua benda. Download je lepas ni. Yang ni pun terus naik. Mainlah kau ni, Sazrin. Kau pandai Sazrin ni. Pasangan bidan terjun. Tapi okey dah, boleh 22, okey lah. Kejut dia tu, dia training sedap masa final tu. Dengan Pak Im. Final Cino, ada Cino. Semi, ada semi. Pasal lalu di mana? Masih di? Tak ada. Tapi dia ada, dia haji mari ya. Dia memang training sini. Dia memang lama dah. Sport fans. Mak tahu kan? Masalah. Masalah kita dulu cakap. Tak apa. Tak ada. Yang mula-mula tak ada main? Main. Ada main. Oh ya. Main. Tempat sekali. 3 bulan sekali. Ya. 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 Banyak tak banyak tu? Mana-mana? Makan motor-motor kan kedai. Setiap sekali ya. Kan?
Tiga set. Ya, itu dah pasal. Pasal dia boleh. Okay, dia ambil ni tapi dia putih lah. Ramad dah kira mak ni? Ramad mana? Habis dia dah hair boleh. Boleh lain kira belakang dah. Siam Juwe menang. Yes! 2-1. Oh, yeah. Thank you, Amri. Terima kasih. Okay, lepas ni tiup EU pula. Tiup EU tengok sedap eh. Tengok sedap lah ni dia. Lawe, tapi lawe asan lah. Tapi boleh lah ada. Kalau dia tak defend, boleh. Ui, pelik betul eh. Oh, mana bola tu? Spin guna frame tu. Hebat. Dia boleh main lah sekarang ni. Tak mistake. Tu penting sekali tak mistake. Lompat sikit bang. Lompat dia sedap pun kan. Boleh semi liga. Tapi kalau mistake kan. Dia tak mistake ke memang masuk lah ke bola dia. Tapi belah. Ini bola tak bola tepi dia. Dia kena pergi bola jauh dia. Jadi bola jadi bola dekat mari. Kemenangan kepada Razif Latif dan pasangan.